Aku pengen kalau aku udah di Jogja nanti dengan pakai kaos yang dari aku, kamu jadi inget terus sama aku. Terus kamu tambah sayang deh sama aku. Hari ini cukup latihan, jaga kesehatan kalian, makanan dan stamina kalian. Oke, 2 hari lagi kita akan bertanding dengan Bina Taruna. Siap? Oke, Pak. Oke, Pak. Gimana? Kemarin lu udah dapet belum kaos Ronaldinho-nya? Belum nih, gue gak tahu mau nyari kemana lagi. Gue nanya-nanya stoknya habis lah. Nyari kemana lagi? Kalau gue tuh pengen banget punya kaos Ronaldinho. Ya, nggak perlu kaos Ronaldinho. Kenapa lo nggak beli aja kaos Ronaldinho-nya? Hei. Katanya mau langsung ke rumah gue lo. Iya, aku udah nggak sabar pengen kasih sesuatu ke kamu. Oh iya, gue juga pengen kasih tau sesuatu sama lo. Lo tau gak, gue dapet fotonya siapa? Gue dapet foto aslinya Z. Gue dapetin foto ini dari teman gue namanya Wawan. Asli, gue senang banget. Lo tau dong, kalau gue itu emang fans banget sama Z. Oh ya, lo tau gak sih? Dengar-dengar sih, dia mau rekaman loh. Hebat ya, udah model, pintar acting, jago nyanyi lagi. Pokoknya gak ada deh yang bisa nyanyiin dia. Dan menurut gua nih, dia ini cewek nomor satu. Dia gak ada saingannya nih. Bun, aneh banget sih lo langsung pergi. Kamu bilang apa? Aku aneh? Ya, kamu tuh yang aneh. Sebel tau gak aku? Setiap ketemu aku, kamu selalu ngomong soal Zee. Kenapa sih? Emangnya salah kalau gue ngomongin Zee? Iya nggak salah sih, Ger. Cuma kamu ngeselin aja. Emang apa sih hebatnya Zee? Emang dia satu-satunya model di Indonesia? Heh, lu kenapa ngomong kayak gitu? Iya emang bener kan? Sekarang kamu pikir dia main sinetron, dia nyanyi, main...
Udah siang, Gary. Cepetan bangun. Ntar kamu telat lagi. Iya, Ma. Iya, Ma. Iya, Ma. Kita gak jadi kencan ya, sayang ya. Maafin aku ya. Ih lucu, mau dong. Bener, Ra. Gue setuju sama lo. Tasnya lucu banget ya. Kira-kira harganya berapa ya, Ra? Bun tuh. Bener, Ra. Gue setuju sama lo. Dari tadi gue juga mikirin Bun. Bun! Bun, lo sedih kenapa sih? Lo sedih karena lo marah sama Gary? Karena lo kesel sama Gary? Atau karena lo ngaji dengan skado? Atau apa sih? Alhamdulillah, pokoknya gue sebel aja sama Gary. Bun, tapi lo gak putus kan sama dia? Sayang tau dimana lagi dapet cowok kayak Gary. Cowok super perfect dia. Udah ganteng, pinter main bola, kurang apa lagi. Iya, Bun. Tadi gue juga pengen ngomong kayak gitu. Bun, lagi lo gak wajar banget ya marah sama dia cuma gara-gara Z. Bun, Z sama dia tuh gak saling kenal. Dan lagi pula, hello. Z tuh mau ada terkenal kali. Asli, Bun. Dan tadi gue juga pengen ngomong kayak gitu, Bun. Terus sekarang gue mesti ngapain dong? Nes, lo ada saran gak? Gue aja dulu deh. Oke. Gini, Bun. Gue yakin banget lo gak akan putus sama dia. Jadi, mendingan lo baik-baikin aja dia. Nggak aja deh. Bun, lo kan belum kasih kado ke dia. Dan gimana kalau bikin surprise party buat dia? Nanti kita undang semua teman-teman kita. Bun, gue yakin tuh saat yang tepat banget buat lo minta maaf sama dia sambil ngasih kado. Bun, ujian semester kan bentar lagi. Lagian lo udah mau pindah ke Jogja, jadi kapan lagi dong, Bun? Lo yakin gak sih sama semua ini, Ra? Yakin lah. Bun, gue tau kenapa Gary bete sama lo. Karena lo jelas sama Z. Ya pastilah Gary mikir, ngapain sih si Bun jelas sama Z? Lagian kan dunia gue sama dunia dia beda. Iya, gue tahu. Gary sama Z emang beda. Cuma masa lo lupa sih? Bokapnya Gary kan produser rekaman. Terus, ntar kalau Z rekaman, ternyata rekamannya di studio bokapnya Gary, terus mereka sering ketemu, mereka sering bareng, terus mereka jadi deket. Aduh, mati deh gue. Bun, lo tuh terlalu kebawa perasaan. Wah, oke, semuanya sekarang kita ngumpet ya. Nanti gue bakal matiin lampu, deh gitu kalau Gary datang, nanti semuanya keluar. Kita bikin kejutan buat Gary, oke? Oke, oke. Yuk, ngumpet ya. Yuk, berang-berang. Sembilan lagi. Kalau gua ke pesta, bisa kenalannya aja sini. Mas, mas. 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 Mas.
Sorry ya, Bun. Gue gak nyangka akan kayak gini. Gak apa-apa, Ra. Mungkin Gary emang lagi bad mood aja kali. Soalnya belakangan ini kan dia lagi mikirin, dia pengen banget dikontrak sama tim sepak bola profesional. Putus aja kali ya. Kalau ngomongnya gitu sih, Ra. Bukannya sama ini lo yang bilang kalau sayang putus sama Gary karena Gary ginilah, gitulah. Iya sih. Tapi kayaknya kayak ngejinakin hatinya Gary susah deh. Lagian daripada lo pacaran sama cowok perfect tapi makan hati, mendingan putus. Ya kan, Bun? Enggak. Gue gak akan putus sama Gary. Gue yakin tadi itu cuma bukan saat yang tepat aja buat gue minta maaf sama dia. Gue akan cari waktu lagi, Ra. Waktu yang lebih tepat. Ya, terserah lo sih. Tapi yakin deh, hasilnya tuh pasti bakal sama. Jadi mendingan lo putus aja. Ya, Nes? Nes? Hah, apaan? Gimana menurut lo? Wah, asik banget. Gila, enak banget lagunya. Masih belum kapok nih ceritanya. Ya, gue harap setelah dapat kado dari gue ini, Gary jadi makin baik sama gue. Kalau enggak juga, masih mau cari cara lain. Ya nggak apa-apa sih, Bun, kalau mau kasih kado itu ke Gary. Tapi kalau hal itu juga kado ini nggak berhasil buat ngeliat hatinya Gary, mending lo bubaran aja deh. Gue juga udah enak ngeliatin Gary yang sok kecakepan itu. Seandainya mimpi itu jadi kenyataan, si nungguin gue di sini. Makasih ya, Mas. Gary. Zi, aku yakin kok kamu pasti bakal ada. Ngapain sih lo? Aku mau minta maaf ya sama kamu. Gua gak ada waktu untuk ngomong sama lo. Ger, emang aku salah apa sih sama kamu sampai kamu segini marahnya sama aku? Karena lo udah ngejelek-jelekin sih di mata gua. Lo pikir lo siapa? Lo tuh gak ada apa-apanya dibandingin Zi. Lo artis, pemain sinetron lo, bisa nyanyi lo, hah? Nggak bisa kan? Lo mau ngomong apa lagi sekarang? Gak ngerti gue, Ra. Udah deh, dengerin omongan gue. Putus tuh adalah jalan yang terbaik. Sebenarnya dari kemarin gue udah mau ngasih saran gitu, Bun, buat lo. Apaan? Putus. Bun, pokoknya kalau lo gak mau dengerin omongan gue, gue gak mau lagi deh dengerin soal masalah sama Gary. Capek. Iya, Bun. Males dengerinnya. Bun,
Pokoknya, kalau lo gak mau dengerin omongan gue gak mau lagi deh dengerin soal masalah sama Gary. Capek. Mendingan lu putus aja. Maafin aku ya, Ger. Aku udah gak tau lagi mau ngapain. Aku udah gak tau gimana caranya biar kamu tetap sayang sama aku. Aku nyerah, Ger. Malam ini aku akan ke rumah kamu. Aku akan bilang sama kamu kalau kita putus. Tahu malam ini gue mau kemana? Gue mau ke rumahnya Gary. Lo tahu kenapa gue mau ke sana? Gue minta putus dan itu semua gara-gara lo, tau nggak? Bel. Ide lo bagus juga. Iya, Mbak. Mau beli voice. Ra, sorry. Ntar kalau di depan ada tukang pulsa, berhenti bentar ya. Gue pengen beli pulsa nih. Vouchernya 100.000 dua, Pak. Ya, saya mau jual 300 ya, Pak. Pak. 300? Yang 100.000 dua lagi deh, Pak. Kenapa? Baru aja gue mau nanya lu, Ra. Mun tuh kenapa sih? Tahu. Mun! Mun! Mun, kok lo girang banget sih? Lo udah putus ya sama Gary? Hari ini tuh hari pertaruhan gue putus atau lanjut sama Gary. Dan kalau nasib bilang gue lanjut sama Gary, berarti Gary bakal mengalami hal terindah dalam hidupnya. Sorry, Mun. Nggak ngerti gue. Mun. Cara lo tau nasibku hari ini gimana? Iya, Bun. Gimana? Gimana ya? Temenin gue ke tukang tabloid yuk. Gue pengen tahu nasib gue di tabloid.
Yaudah deh. Ya, ya. Sini. Les, jangan-jangan Embun beneran percaya sama ramal bintang? Ih, Ra, kok pikiran lu sama mama pikiran gua ya? Tadinya gua juga mau ngomong kayak gitu, Ra. Sesuatu nggak? Lo aja dulu deh, Ra. Ternyata Embun beneran percaya sama ramalan bintang, Nes. Tadinya aku juga mau ngomong kayak gitu, Ra. Nomornya cuma 4 sih. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Apa benar ini dengan nomor 0852-260-21603? Oh iya, itu nomor saya Embun. Maaf, Mumun, saya Lucy dari panitia kuis sehari bersama Zi. Selamat ya, Mamun, karena Mamun telah keluar sebagai pemenang kuis sehari bersama Zi. Tapi maaf, Mbak, saya di sini hanya ingin melakukan pendataan kepada Mamun. Oh gitu. Tapi sebenarnya yang ikut kuis bukan saya, Mbak. Bukan Mamun. Iya. Jadi gini. Waktu itu teman saya yang telepon ke sana SMS itu pakai handphone saya. Karena pulsanya dia lagi habis. Ya udah, sekarang kan kalau misalnya Mbak telepon ke saya bilang saya menang kan enggak enak, karena itu kan bukan hak saya, Mbak. Jadi saya enggak ada hak juga gitu. Jadi gimana dong? Oh, gitu. Ya udah enggak apa-apa. Tapi maaf ya, Mamun, apa saya boleh minta nama dan nomor teman Mbak Mun itu? Iya, boleh. Saya menang kuis, Mbak. Kuis apaan? Kuis sehari bersama Zi. Sehari bersama Zi, Mbak? Iya, karena kamu menang dalam kuis sehari bersama Zi, maka kamu berhak mendapat hadiah jalan-jalan bersama Zi selama satu hari penuh. Tapi, Mbak... Tapi apa? Hadiahnya mau dikasih ke orang lain aja. Bisa kok. Oh, enggak, Mbak. Enggak. Yang harus saya lakuin itu siapa, Mbak? Jadi gini, saya akan melakukan pendataan kepada kamu agar saat kamu datang ke acara itu, panitia nggak salah gitu. Oke deh, Mbak. Emangnya tuh kapan, Mbak, saya bisa jalan-jalan sama si seharian? Hari Minggu besok kok. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Gue menang kuis. Kuis sehari bersama Zi. Gue gak pernah tahu ada kuis kayak gitu. Apa ada yang ngerjain gue ya? Siapa? Dikerjain apa enggak? Kalau jalan sama Zima, gue gak bakal keberatan. Rezeki nomplok malahan. Lo yang ngerjain gue ya? Gila lo ya. Lain juga gue ngerjain lo. Gak ada untung ya. Tahu, lagian Jer, daripada gue ngerjain lo telepon yang gak jelas, mendingan gue nelfon cewek-cewek, iya gak? Iya. Gak ada satupun teman sekolah gue yang ngerjain gue. Teman-teman bola juga, gak ada yang ngaku. Jangan-jangan, gue emang benar-benar jadi pemenang. Dan gue akan jalan-jalan sama Zi hari Minggu besok. Bodoh amat, yang penting besok gue jalan-jalan sama Zi. Gary. Apaan? Bentar deh.
ngomong apaan sih? Hari Minggu, kamu ada acara nggak? Minggu? Ada. Acaranya sangat indah. Lebih indah daripada gua harus jalan sama lo. Iya, Ger. Itu semua buat kamu. Supaya kamu bisa seneng. Nantinya, aku akan kasih tahu hadiah itu dari aku. Dan aku berharap kamu akan kembali lagi kayak dulu. Kamu bakal sayang lagi sama aku. Ini hadiah beneran apa bohongan ya? Siapa tahu aja beneran. See, I'm coming. Ini sih, Mbak. Iya. Betul, di sini ada acara yang berhadiah. Kuis hari pertama, Zi. Iya. Kamu yang namanya Gary. Betul, Mbak. Bentar ya. Rekan-rekan, saya udah ketemu dengan pemenangnya. Acara bisa segera dimulai. Ayo, Mas, mari. Gary, selamat ya. Selain kamu berhak jalan-jalan seren bersama Zi, kamu juga akan mendapatkan hadiah dari sponsor. Terima kasih, Mbak. Untuk selanjutnya, kamu boleh tunggu di sini dulu. Ayo, Mbak. Tak bener. Siapa yang ngasih gua hadiah ya? Apa salah orang? Jangan-jangan gua mimpi lagi. Au! Gila. Gak sakit. Berarti gua gak mimpi nih. Emang kamu gak mimpi? Kau bengong? Zi. Halo? Kau malah bengong? Gary. Gary? Tangan kamu kenapa dingin banget? Enggak. Yaudahlah, kita sudah ditunggu sama panitia di depan. Yuk. Selamat ya, Jer. Semoga kamu suka hadiah dari aku. Zi. Bentar ya. Halo. Hey, kamu Anton? Kirain siapa? Aku lupa hari ini ada acara. Ya, acara gak penting gitu sih. Ya udah gak apa-apa, ntar malam aku telepon kamu lagi ya. Dadah. Tadi nama kamu siapa? Tadi kan udah kenalan. Lupa ya? Ya udah gak apa-apa. Nama aku Gary. Oh, ya, Gary ya. Sorry lupa. Lucu juga sih, tapi gak ada untungnya deket sama dia. Paling dia juga cuma anak kampung biasa. Kita mau makan dulu apa jalan-jalan dulu? Bapak? Ji, apa kabar? Baik. Gimana? Iya, aku sekarang lagi sering latihan vokal sama Anton. Dan kata Anton, vokal aku bagus loh. Itu bagus. Tapi Ji, sorry.
aku nggak bisa banyak bantu di frame record. Karena yang menentukan seseorang bisa rekaman adalah wewenang bos frame record langsung, yaitu Pak Iwan Sahid. Aku mau dong dikenali sama Pak Iwan Sahidnya. Iya, iya. Nanti akan saya lihat, kalau beliau tidak sibuk, saya akan segera beritahu beliau. Ya? Oke. Oke, Ji. Aku masih baca kemana. Iya. Ya? Siapa sih? Aku kenalin ke kamu juga, kamu kan gak bakalan tahu siapa dia. Yaudahlah, kita ke kafe aja yuk. Aku lapar. Jadi model kayak kamu kayaknya sibuk banget ya? Ya iyalah. Sebenarnya juga aku hari ini gak ada waktu untuk acara model beginian. Tapi berhubung sponsor yang telpon, ya udah aku jalanin aja. Toh juga aku dibayar. Pak Bambang? Zi, sama siapa? Gary? Iya. Bapak siapa ya? Kamu pasti lupa. Saya Bambang, saya kerja di Frame Record. Kita pernah ketemu waktu saya antar surat kontrak ke rumah kamu. Oh iya. Apa kabar, Pak? Baik, baik, baik. Sehat. Gimana kamu? Sehat. Sehat, Pak. Zizi, kamu nih paling bisa bercanda. Udah kenal Gary kok masih minta dikenalkan sama Pak Iwan Sahid. Bisa aja kamu. Oke, Ji. Lanjutkan. Jadi kamu kenal sama Pak Bambang? Tadinya aku lupa. Katanya aku ingat lagi. Kalau nggak salah dia tuh pernah nganterin kontrak ke papa aku deh. Jadi kamu anaknya Pak Iwan? Iya. Pak Iwan produser rekaman? Iya. Namanya itu Frame Record. Lagian udahlah, nggak usah ngomongin kerjaan papa aku. Soalnya aku nggak terlalu suka sama yang namanya rekaman. Aku tuh lebih suka yang namanya sepak bola. Lanjutin omongannya. Gary, abis ini kita jalan-jalan yuk. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Mas, saya cari kostum Barcelona Ronaldinho. Di mana-mana kok nggak ada ya? Wah, kebetulan stoknya udah habis, Mas. Kenapa mesti Barcelona sih? Kan yang lain masih ada. Soalnya itu tuh tim favorit aku. Kamu tuh ternyata orangnya menyenangkan sekali ya. Pasti keluarga kamu ramah-ramah. Aku boleh dong main ke rumah kamu. Kamu mau main ke rumah aku? Iya. Oh, boleh kok. Boleh banget. Aneh nih. Si tiba-tiba aja bisa berubah baik kayak gini. Mungkin tadi dia emang lagi bete. Sekarang kelihatan dia aslinya. Si emang cewek yang baik. Apa-apa kan, gandeng tangan kamu. Ger? Oh, enggak kok, enggak apa-apa. Gimana, Ger? Bagus kan suaraku? Iya kok. Keren banget.
ternyata kamu tuh benar-benar keren juga ya. Kamu bisa aja. Ntar kepalaku malah gede lagi. Pecah lagi. Kamu bisa aja. Ger, sebentar lagi kan kita pisah, Ger. Iya. Aku boleh minta nomor handphone kamu gak? Ger, kamu malah bengong sih. Kalau gak dikasih juga gak apa-apa kok. Boleh kok, boleh. Zi, sorry ya, contoh rekaman lu ditolak sama Delta Record. Apa? Gak mungkin, Ton. Gak mungkin. Kamu pasti bercanda, kan? Enggak, Zi. Aku gak bercanda. Terus sekarang apa gunanya kamu? Kamu tuh vokalis dari band terkenal, Anton. Masa sih mereka gak nganggep kamu? Zi, aku tuh emang deket banget sama Delta Record. Tapi mereka itu kerja secara profesional. Dan mereka cuma mau ngerekam penyanyi-penyanyi yang punya suara karakter bagus. Alah, bilang aja kamu emang gak bisa berbuat apa-apa sama aku, ya kan? Zi, dengerin aku dulu dong, Zi. Apanya yang harus aku dengerin lagi, ha? Ton, asal kamu tahu ya, aku ini mau pacaran sama kamu karena pertama, kamu adalah vokalis dari band terkenal. Dan yang kedua, aku yakin kamu bisa ngorbitin aku jadi penyanyi. Ternyata enggak. Enggak ada gunanya aku pacaran sama kamu, tau gak? Zi, aku tuh sayang sama kamu. Ah, berhenti ya! Zi, tunggu dulu dong, Zi. Aku bilang berhenti! Dengerin aku dulu, Zi. Aku janji aku bakal ngorbitin kamu. Zi! Ngapain nih, Cio, nelfon gue malam-malam kayak gini? Tau malu. Kok di reject sih? Thank you.
Gue pikir lu punya power, Ton. Ternyata enggak. Kok tahu lu gak bisa bikin gue rekaman? Dari dulu gue gak akan mau pacaran sama lo. Gue harus bisa punya pacar yang bisa ngorbitin gue jadi penyanyi. Gua rasa udah gila nih cewek. Gak tau waktu apa. Ngapain malam-malam. Aduh, Gary angkat dong teleponnya. Aku kan cuma pengen tanya, kamu besok masuk apa enggak? Aku khawatir, takut kamu kecapean. Gary. Ya. Gary. Bun. Lu pikir gua goblok apa? Hah? Lupa pake nomor siapa lo? Bokap lo? Nyokap lo? Awas lo ya. Sekali lagi lo nelfon, gue mati abis lo. Dimatiin? Hebat juga dia matiin telepon dari gue. Malam-malam. Kalau mau ngomong besok aja. Gary? Kok marah-marah gitu sih? Ini siapa ya? Oh iya ya, aku baru ingat sekarang. Tadi waktu aku minta nomor telepon kamu, aku gak ngasih nomor telepon aku ya ke kamu. Ini siapa sih? Kamu lupa. Baru juga ketemu tadi. Capek deh. Zee? Ya iyalah, siapa lagi? Emangnya ada ya cewek lain yang biasa nelfon kamu malam-malam? Ya Tuhan, ini beneran kamu sih? Kenapa? Kamu keberatan aku telfon malam-malam? Enggak, aku cuma kaget aja. Kaget ya? Kalau aku ngajak kamu ketemuan lagi, kamu sama kaget gak? Enggak. Kapannya nanti aku kabarin kamu lagi ya? Ya udah Gi, kamu bubur lagi ya. Dadah Gary. Ini nyata atau mimpi ya? Hampir, ya, ya. Lihat Gary nggak? Dia di mana ya? Kok gue cariin nggak ketemu? Tadi pagi sih emang dia izin keluar. Katanya ada urusan penting ke klub sepak bolanya. Tapi jam 9-an udah balik kok. Terus sekarang dia di mana? Ya udah keluar dari tadi. Kalau nggak di parkiran mobil, ya di taman. Boy! Nes, Embun mau kemana sih? Buru-buru amat. Ya, gue juga baru mau nanya sama Lura. Bun! Gary sendiri ya nih? Ini saat yang tepat banget buat gue untuk ngasih tahu ke Gary siapa yang ngasih hadiah kuis itu. Gue yakin Gary akan berubah. Dia pasti bakal maafin gue. Baik lagi sama gue dan sayang lagi sama gue. Sorry ya, aku gak sempet telepon kamu dulu. Gak apa-apa kok. Tapi kamu kok bisa tahu kamu salah?
Tadi katanya lo bete, terus ngajakin ke mall. Pas lo nyampe mall, lo minta pulang. Ada apa sih, Mun? Lo udah nganggep gue sama Ines sahabat lo lagi ya? Oke, Mun. Kalau emang lo gak mau cerita soal masalah lo, gue gak bakal nanya lagi kok soal masalah lo. Bukan gitu, Ra. Terus apa dong? Kalau udah kayak gini rasanya gue pengen buru-buru aja pindah ke Jogja. Kenapa? Udah bosen sama gue sama Ines? Aduh, bukan gitu. Lo jangan bikin gue makin ngerasa bersalah dong. Gue emang belum ceritain semuanya kalau berdua. Tapi gue janji nanti bakal gue ceritain. Gue janji. Bun, apa yang diomongin Ira dari tadi tuh bener lagi. Soalnya, apa yang mau gue omongin tuh sama dia. Gary, aku kan cewek. Aku tahu apa yang dirasakan cewek tadi. Dia pasti pacar kamu, ya kan? Oh, bukan. Dia itu teman aku kuliah. Kalau cuma teman biasa, masa sih dia sampai marah banget gitu sama kamu? Nggak tahu tuh. Dia tuh emang suka banget sama aku. Cuman akunya aja nggak suka sama dia. Swear kok, swear. Gary. Oh iya, kapan kamu mau kenalin aku ke papa kamu? Kapan ya? Papa aku itu orangnya emang sibuk banget. Aku aja anaknya jarang banget ketemu. Ah, gimana kalau kita samperin papa kamu di kantornya? Emangnya kenapa sih? Kamu tuh pengen banget ketemu sama papa aku. Gak apa-apa, Gary. Aku cuma pengen tahu aja. Orang sebaik kamu, pasti orang tuanya juga baik. Itu sebabnya aku pengen ketemu sama papa kamu. Pengen tahu aja gimana sih cara papa kamu didik kamu. Oh, jadi ini alasan sebenarnya kamu ngejauh dari aku. Ngapain kamu kesini? Aku gak ada waktu buat kamu. Zi, lu harus nyadar. Kalau lo tuh emang gak bisa nyanyi, Zi. Sialan lo, ha? Siapa lo berani-berani nilai gue? Gue gak butuh penilaian lo. Mendingan lo jauh-jauh deh dari gue. Pergi sana. Eh, siapapun lo, lo harus tahu. Lo hati-hati sama cewek ini. Awas lo. Udahlah, Zi. Jangan nangis terus dong. Aku benci sama dia, Ger. Aku tuh dari dulu udah pernah bilang, aku gak suka sama dia. Tapi dia maksa aku terus. Kenapa tentang dia punya yang terkenal? Sorry ya, Zi. Sebelumnya aku pernah dengar kok, kalau kamu itu emang dekat sama Anton. Itu dia yang maksa, Ger. Dia maksa aku.
Terus aku sungguh-sungguh bilang sama dia kalau aku gak suka sama dia. Tapi dia malah maki-maki aku. Dia maki-maki aku, dia marahin aku, dia ngejek-jekin aku. Terus dia bilang suara aku jelek, aku gak bisa nyanyi. Dan aku katanya model murahan. Enggak kok. Siapa bilang kamu gak bisa nyanyi? Jujur aja, aku emang gak bisa nilai suara vokal. Tapi kalau boleh jujur, suara kamu tuh bagus kok. Kamu tenang aja, aku akan usahakan kok supaya kamu ketemu sama papa aku. Siapa tahu aja kamu bisa rekaman. Emangnya salah ya, Ger? Apa yang udah aku lakuin selama ini tuh kan buat kamu. Malam ini aku bener-bener takut, Ger. Aku takut apa yang udah aku lakuin buat kamu. Ternyata kesalahannya sangat besar. Atau jangan-jangan aku udah ngasih seorang pacar buat pacarku. Apa? Ngomongin masalah rekaman. Tumben kamu ngomongin masalah rekaman. Biasanya gak ada hal menarik selain bola buat kamu. Oh, itu bukan buat Gary, Pak. Buat teman Gary. Suaranya bagus banget loh, Pak. Ya, rencana juga dia pengen rekaman. Siapa? Namanya Z, Pak. Z? Kayak nama supermodel itu? Emang dia orangnya tuh, Pak. Ya udah. Kalau gitu, suruh dia datang ke kantor Papa. Biar Papa dengar kualitas vokalnya, ya. Makasih ya, Pak. Di sini kau temui hati ini yang sedang sepi. Bantu aku untuk bisa jatuh cinta lagi. Wow. Pak, Papa banyak kerjaan. Ger, tadi kata Papa kamu apa? Papa. Kata Papa sih, suara kamu bagus kok. Oh ya? Iya. Tapi kok Papa kamu diem aja sih waktu ngeliat aku nyanyi? Ya itulah Papa. Dia itu kalau suka sama orang, dia bakalan diem. Tapi kalau dia gak suka, ya dia bakal marah-marah. Yang benar kamu. Aduh, aku seneng banget tuh jadinya. Jadi gak sabar, pengen cepet-cepet tanda tangan kontrak sama Frame Record. Kira-kira kapan aku bisa tanda tangan kontrak? Aku sih belum tahu. Tapi ntar deh, aku tanya ke Papa. Ya? Ger, besok aku ada fashion show. Aku mau dong kamu nonton aku. Iya. Ceritain dong, yang pacar beken gak bagi-bagi ceritanya. Yo ini, Jer, gimana? Enak apa pacaran sama Siji? Pacaran sih gue belum. Ya, baru deket-deket aja sih. Lu udah nyium dia? Nyium? Belum. Tapi dia udah sering banget nyium gue. Yeay, itu namanya udah jadian, Jer. Bisa aja lu.
Jer, kalau ketemu Mbun, gimana? Mbun? Ngapain sih lo ngomongin dia? Hah? Itu udah basi tau gak? Ayo. Juga cerita tentang masalah. Mending lo gak usah sok pasang muka sedih deh temen gue. Iya, gue cerita. Jadi sebenarnya yang bikin Gary kenal sama Zik itu gue. Kok bisa? Lo ingat kan waktu malam itu? Gue mau ke rumahnya Gary. Gue mau mutusin hubungan gue sama dia. Di halte gue liat ada tabloid yang ada gambar sih. Gue penasaran, Ra. Akhirnya gue beli dan ternyata di dalamnya ada kuis SMS yang hadiahnya sehari bersama Zi. Dan lo ikut kuis SMS itu? Ya. Gue tau. Jadi lo sering beli pulsa itu karena lo mau ikutan kuis SMS itu? Oh my God. Gue menang, Ra. Nes. Dan niat gue emang kalau gue menang kuis itu gue mau kasih Gary. Bun, terus yang jalan-jalan sama si Gary? Gary tahu gak soal masalah ini? Kasih tahu dong, Bu. Supaya lo tahu seberapa besar perjuangan lo ke dia. Kasih tahu. Gimana gue mau kasih tahu dia? Belakangan ini lo tahu sendiri. Kalau gue coba telepon dia, telepon gue selalu gak pernah diangkat. Selalu di reject. Tiap gue ketemu dia, dia gak pernah mau ketemu gue. Si Gary tuh ngeselin banget sih. Gue pites deh. Gini deh, Mun. Mendingan lo sekarang telepon dia. Kalau dia masih juga gak mau angkat, lo datang ke rumahnya dia aja. Kalau dia masih gak mau ngadenin, udah deh, lo mending putus lagi deh. Cewek dimatin lagi sama Gary, Mun. Yaudah, Mun, lo malam ini harus ke rumah dia. Tapi inget, Mun, gue gak mau denger lo dilecehin sama dia. Mun, cewek tuh harus punya harga diri. Ya, Mun, gue setuju sama Ira. Aku mau ngomong sama kamu. Gua gak ada waktu. Gua mau pergi. Sebentar aja, Ger. Masa gak ada waktu? Lu tuh benar-benar ngeselin ya. Gua udah bilang gua tuh mau pergi. Mau kemana? Gua mau ke rumah sakit. Saudara gua ada yang sakit. Harus rapih ini ya ke rumah sakit. Ya terserah gua dong. Gua mau pakai baju apa kek? Mau lo apaan sih? Aku mau ikut. Mau ikut? Mau ngapain lo? Kenapa emangnya? Hak aku dong. Aku kan masih pacar kamu. Lagian aku juga pengen ngejenguk saudara kamu yang sakit. Gak boleh. Kenapa? Boleh. Sakit jiwa lo. Minggir lo, gue pergi. Selamat malam para hadirin yang sudah menyempatkan diri datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih. Segera saja kita sambut peragaan busana dari perancang Andre Forrester Reed. Beri tepuk tangan.
Zi, cantik banget kamu. Beruntungnya kalau cowok bisa deket sama Zi. Kenapa Anda putus dengan Anton? Dengar kabar katanya Anton gagal merebutkan Anda. Mas, saya putus sama Anton ya karena saya nggak cocok aja. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya sama karir saya sebagai penyanyi. Dan tunggu saja, sebentar lagi saya akan rekaman kok. Oke, satu lagi pertanyaan saya. Nanti aja ya, saya mau makan dulu. Makasih. Oh iya, makasih. Hai, Zi. Hey, gimana nanti kamu pulang sama siapa? Gue bareng teman-teman. Teman-teman? Iya. Lo gimana? Gila. Zi, kenapa ya? Kenapa dia ngeliat gue seolah-olah gue gak pernah kenal sama dia? Ih, sombong-sombong banget orang-orang di sini. Mereka anggap gue kayak orang yang gak ada harganya. Apa perlu gue teriak sama mereka? Bahwa gue anaknya One Side, bosnya Frame Record. Zi, setelah lo deket sama Anton, gak deket sama siapa-siapa lagi? Kayaknya gak dulu deh. Kayaknya lebih enak sendirian ya. Zi. Siapa sih dia? Kayaknya dari tadi negor lo terus nih. Gak tau. So kental. Apa iya? Gua sama Zi itu emang beda dunia. Atau mungkin selama ini gua hanya GR. Bisa jadi gua emang gak pernah sadar. Siapa gua? Siapa Zi? Mungkin dari guanya yang harus tahu diri. Gak pantas gua ngarepin Zi. Yaudahlah, cara yang paling baik adalah gua harus belajar untuk melupakan Zi. Halo. Ya ampun, Gary. Kamu kok gitu aja marah sih? Zi. Ada apa, Zi? Ya ampun, aku gak nyangka deh. Ternyata tesnya benar-benar bikin kamu marah ya? Tes? Iya, tes. Tadi aku tuh nyuekin kamu dalam rangka aku pengen ngetes kamu. Aku gak ngerti sih. Aduh, Gary gimana sih? Gini ya, tadi itu aku ngetes kamu. Soalnya kan aku ngerasa kamu sama aku tuh udah semakin dekat. Ya aku pengen tahu aja kamu tuh tipe cowok seperti apa. Kalau kamu ngeliat aku lagi dikerubunin sama banyak fans aku, sifat kamu seperti apa sih? Aku pengen tahu aja kamu tuh cemburu apa enggak. Kamu juga udah ketipu kok. Aku tadi cuma pura-pura sedih doang. Padahal aku sama sekali gak sedih. Ya biasa aja. Gary. Oh ya, Ger. Kira-kira kapan ya aku bisa tanda tangan kontrak? Kamu tenang aja sih. Aku bakal bilang sama papa kok. Dan kamu bakal tanda tangan kontrak. Terus rekaman deh. Gary, makasih ya sayang. Kok ngomongin sayang sih? Tapi gak apa-apa kan kalau aku panggil kamu sayang? Gak apa-apa kok sih. Oh ya, Ger? Pasti masalah rekaman ya, Pak? Bukan. Kata mama kamu, hari ini kamu terima transkrip nilai. Jangan lupa ya, kalau kamu udah terima, taruh di ruangan kerja papa. Biar papa lihat. Kalau nilai kamu jelek, kamu harus bertanggung jawab. Ya, Pak. Sebelumnya Gary mau minta maaf, Pak. Gary cuma pengen tahu aja, gimana hasil tes vokal teman Gary yang kemarin. Dan kapan dia bisa mulai tekan kontrak. Suara kayak karang rombeng gitu komor kaman. Pak, dia tuh mulai terkenal, Pak. Pemain film, sinetronnya udah banyak. Dan intinya dia tuh udah populer. Papa gak peduli dia terkenal atau tidak. Kalau semua generasi muda berpikir seperti kamu, bisa hancur negara ini. Aman nih.
papa sama mama pasti gak bakal marah nih ngeliat ini. Halo? Halo, dengan saudara Gary? Iya, betul. Kenalkan saya Mustafa, pemandu bakat dari tim Persija Junior mengundang Anda untuk ikut seleksi tim Persija. Saya diundang untuk masuk tim Persija Junior, Pak. Oh iya, benar. Selamat ya. Kami menunggu kedatangan Anda hari ini juga jam 3 di tempat latihan tim Persija. Siang, Pak. Yes! Gua bakal jadi pemain Persija. Ra, berarti kita pisah dong. Pisah kelas gak apa-apa kali, Nes. Lo ngebayang gak sih bentar lagi kita bakal pisah jauh sama Embun? Oh iya ya, tadinya gue juga mikir gitu, Ra. Terus Bun, lu pindahnya kapan? Rencananya sih gue sama nyokap gue mau berangkat malam ini. Tapi gak tahu deh gimana. Kira-kira ntar di Jogja gue bisa ketemu teman baik kayak lo juga gak ya? Ada kali, Bun. Orang-orang Jogja kan pasti ramah. Lagian, kalau kita kangen, kan ada teknologi SMS. Dan gitu, kalau liburan, gue sama Ines bisa kok nyamperin lo. Sekalian jalan-jalan, ya kan, Nes? Iya, Ra. Tadinya juga gue mau ngomong kayak gitu. Udah lo duluan. Bun, terus masalah lo sama Gary gimana? Gue pengennya sih ngomongin ini sama Gary. Cuma lo tahu sendiri kan, dia anaknya susah banget. Ya rencananya sih hari ini gue mau ke rumahnya dia. Tapi kalau dia gak ada di rumah, paling gue ninggalin surat aja. Sayang, Mbak. Pas kirinya baru aja jalan. Ya udah deh kalau gitu. Saya nitip ini aja ya buat Mas Gary. Buat Mas Gary. Mbak Embun ini aneh toh. Seperti mau pergi jauh saja, Mbak. Saya emang pengen pergi jauh, Mbak. Malam ini saya sekeluarga mau pindah. Pindah ke Jogja. Ke Jogja? Wah, sama dong, Mbak, sama kampung saya. Nanti kalau saya mudik, saya boleh mampir ke rumah Mbak Embun ya. Boleh kan, Mbak? Boleh. Makasih, Mbak. Sama-sama. Akhirnya, apa yang sama ini gue impiin bakal terwujud juga. Halo, Zi. Halo, sayang. Ketemuan dong sekarang. Sekarang? Duh, kayaknya gak bisa sekarang deh, Zi. Ntar malam aja ya. Nanti malam. Sayang, aku kan kangennya sekarang. Kita ketemuan sekarang ya, sayang ya. Aku bener-bener gak bisa, Zi. Aku mesti latihan sepak bola. Latihan bola, apa pentingnya sih? Kamu tau gak sih, sayang kamu tuh gak mungkin bisa bikin Indonesia jadi juara dunia, sayang. Tapi Zi, hari ini hari paling penting buat karir aku. Aku diundang tes untuk masuk tim Persija. Jadi kamu lebih mentingin bola daripada aku. Pikir kamu sayang sama aku. Ternyata sayangnya aku cuma bertepuk sebelah tangan ya. Bukan gitu Zi, gak gitu kok. Sayang kamu sih bilang sama aku dong kalau kamu gak sayang sama aku dari dulu. Aku kan jadi gak berharap banyak sama kamu, Ger. Aku tuh sayang sama kamu, Zi. Aku sayang banget sama kamu. Kalau kamu sayang, mana buktinya? Disuruh datang sini aja, kamu malah mentingin bola. Aduh, Zi. Bukan itu masalahnya. Ya udah sekarang gini aja. Kamu pilih aku atau pilih bola? Ya, yaudah. Aku sana di sekarang.
ini benar-benar gila. Jam 3. Jam berapa gua akan nyampe lapangan? Gary, aku sayang banget sama kamu, Ger. Kamu mau nanya apa? Kamu udah tanya papa kamu belum? Kapan aku bisa mulai tanda tangan kontrak rekamannya? Gary, kapan aku bisa mulai tanda tangan kontrak rekaman? Papa aku bilang suara kamu kurang bagus. Apa? Kamu bercanda kan? Papa aku itu sangat profesional orangnya. Dia hanya mau kerjasama dengan orang yang vokalnya bagus. Emangnya papa kamu gak tahu siapa aku apa? Aku ini Zee, model terkenal, pemain sinetron, pemain film. Aku udah bilang kayak gitu, Zee. Tapi papa aku gak suka dengan istilah Aji Mumpung. Dia mau mengorbitkan orang dengan orang yang vokalnya bagus. Yaudah, kamu pergi sana, Ge. Katanya kamu mau main bola, main sana. Zee, kamu tahu kan? Aku datang ke sini dan ketemu kamu dengan pertaruhan yang sangat besar. Aku lebih milih kamu daripada karir aku di sepak bola. Terus kenapa tiba-tiba kamu kayak gini? Karena aku udah gak butuh kamu. Kamu tahu gak? Kamu itu gak ada apa-apanya di hadapan aku. Aku pikir papa kamu tuh bisa ngorbitin aku jadi penyanyi terkenal. Ternyata enggak. Jadi selama ini kamu dekat sama aku karena aku anak Iwan Said, pemilik Frame Record gitu? Iya. Puas? Duh, udah bilang masih keburu dong. Ayo dong, jangan macet dong. Selamat sore, Pak. Sore. Nama saya Gary, Pak. Saya diundang untuk ikutan tim Persija Junior, Pak. Jam berapa Anda diminta datang? Jam 3, Pak. Sekarang jam berapa? Jam 5, Pak. Bibi ngapain sih ngalangin jalan? Maaf mas, saya cuma mau ngantar titipan dari Mbak Embun buat Mas Giri. Ini mas. Mas Giri kok nggak mengantar Mbak Embun? Ngantar, Bi.
Ngantar kemana? Masa sih Mas Giri nggak tahu? Mbak Embun kan rencananya mau pindah ke Jogja, Mas. Ke Jogja, Bi? Iya, malam ini kok berangkatnya. Permisi, Mas. Barcelona. Ronaldinho. Gary, sebenarnya aku gak suka nulis surat kayak gini. Tapi ini semua aku lakuin karena susahnya aku nemuin kamu. Telepon kamu. Dan SMS aku juga kamu gak pernah balas. Gary, ada 3 hal yang mau aku sampaikan ke kamu. Pertama, aku mau minta maaf atas rasa cemburu aku ke Z. Kalau aja aku gak cemburu, mungkin hubungan kita baik-baik aja. Yang kedua, aku yang ngasih kamu hadiah kuis sehari bersama Z. Tadinya aku berharap kamu akan makin sayang ke aku setelah aku kasih hadiah itu. Tapi ternyata aku salah. Sepertinya aku malah kasih seorang pacar untuk pacarku sendiri. Dan semuanya itu bikin aku ngambil keputusan yang ketiga. Yaitu, kita putus. Jerry, kamu udah baca surat aku? Bun, setelah gue baca surat dari lo, ada 3 hal yang pengen gue sampein sama lo. Yang pertama, gue seneng banget lo ngasih kostum Barcelona Ronaldinho sama gue. Karena gue nyari kemana-mana emang susah. Yang kedua, gue gak suka sama hadiah lo yang sehari bersama Z. Karena dengan hadiah itu, gue ngerasa kalau kita semakin jauh. Dan dengan hadiah itu juga, gue jadi dekat sama seseorang yang akhirnya menghancurkan karir gue di sepak bola. Semua itu bikin gue sadar kalau selama ini gue udah ninggalin status Embun yang sangat berarti untuk hidup gue. Dan gue udah janji, gue gak bakal pernah ninggalin Embun itu lagi. Dan yang ketiga, gue gak terima keputusan putus dari lo. Gue pengen kita terus bersama. Kok diem aja? Ngomong dong. Aku mau jadiin kamu pacar aku lagi. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Syarat apa? Bantuin angkatin barang-barang dong, bawa masuk ke dalam. Jadi kamu gak pindah ke Jogja? Sebenarnya sih mama sama papaku bilang aku boleh tinggal di sini kalau aku mau. Soalnya mereka juga bakal bolak-balik Jakarta-Jogja. Tapi dokter nenekku nyaranin biar nenek tetap di Jakarta aja selama masih dalam pengobatan. Bun, makasih ya, Bun. Bun, makasih ya, Bun.